Hey guys, kita sekarang mau main 5 menit aja with a friend of mine. This is gonna be so fun, but I'm hungry right now, man. Do you hear that? Beli makanan dulu yuk, come on, temenin gua. Bang, mie tek-tek dong satu. Oke. Bang, itu pakai kecap Juhua ya? Iya, Mas. Yang banyak ya. By the way, ini enak banget karena kecap ikan merah ini dari Juhua udah ada sejak tahun 1942. Ini melewati proses fermentasi selama 2 tahun lebih, nggak ada bahan seperti MSG, pewarna maupun pengawet. Ini pokoknya 100% natural product. Dan this is my favorite guys, ini dia kecap manis ikan hitam. Merupakan kecap yang diciptakan dengan mengikuti cita rasa Nusantara. It's very Indonesian. Ini manis, hitam dan kental banget. Cocok banget untuk segala makanan. Wah, thank you bang. Gila, favorit gua banget guys. Ini dia mie tek-tek. Kalau lagi hujan-hujan ini is the best man. Kalau kalian belum nyoba produk dari Juhua, you are missing out. Oke, kita habis nebeng-nebeng tadi ya, Shay. Yes. Sekarang kita mau main game. Banyak ya PR gue di sini pertanyaannya. Oh iya dong, iya dong. Sekali-sekali dapet Shandy Aulia, gue pakai terus. Apa pertanyaan? Apa bahasanya? Maksudnya kita syuting terus. Oke. Okay. Ini kita mau main apa? Games 5 menit aja. Let's go! Gue Shandy Aulia dan gue adalah seorang... Mom. Good answer. Yes. Kalau lo punya kekuatan, yeah, seperti Indra 6, lo mau pakai buat apa? Baca saham. Lo mendingan dicuekin anak apa dicuekin suami? Suami. Boy, sebutin hal terburuk yang ada di diri lo. Gak ada. What's your greatest gift in life? Anak. Oh. Kalau misalkan waktu bisa dibalik, apa yang akan lo lakukan? Nggak akan gue berubah apa-apa. I'll do the exact same thing. Kalau nggak, gue nggak ada di hari ini sekarang. Super. Bener kan? Yes. On a scale of 1 to 10, seberapa pede lo nyebut diri lo sebagai cool mom? Sangat pede. Are you cool mom? I'm cool mom. Nanti anak lo gue ajak ke bar boleh ya? Enggak. 3 kata buat gue, Boy. Good mom. Terima kasih, Boy. Terkenal. Dan selalu on time. First thing you do in the morning? Pray. Oh. No, ini beneran gak pencitraan loh, ini serius, just pray. Even pray gue maybe cuma 2 menit, 3 menit, just pray. Karena gue tipe orang yang kalau udah melakukan pekerjaan jadi lupa. Jadi gue tuh kayak buka mata, duduk, doa, baru gue kayak ngapa-ngapain gitu. Oh gitu, ya. Oh that's nice. Karena kalau gue udah pegang handphone, pegang anak, yeah, jadi lupa. Wow. The moment you die, dan lo ke surga, lo ketemu Tuhan. Hal pertama yang lo akan tanyain Tuhan apa? Kenapa setiap kita tuh harus melewati proses? Lu kalau sampai di surga, first thing you will do ngapain? Gue bakalan tur surga, muter-muterin. Lu merasa seksi kalau lagi... Kalau menurut lu? Kalau lagi mabok ya, Boy. Lu merasa diri lu paling seksi ketika... Kalau rambut gue lagi rapih. Lu kan artis, ya. Dan jarang banget ada sensasi. Bohong! Tapi menurut lo punya haters nggak? Banyak. Iya. Lawan main siapa cewek yang menurut film ya, yang menurut lo paling cantik? Nggak usah sosok gue deh, geli. Satu hal yang paling lo sebelin dari suami lo? Kentut. Kalau dunia bisa ngedengerin lo untuk 30 detik aja, what would you say? Corona go away! Good one! Okay, go. Siapa panutan lo dalam dunia entertainment? Gue ya? Lu deh, lu deh. Sebutin satu artis yang lu pernah berantem sama dia. Boy William! Kalau lu bisa nge-delete satu hal dari hidup lu, apa yang lu akan delete? Banyak hal-hal yang dulu gue lakukan sia-sia dan gue menyesal. Menurut lo gue cantik gak? Buat ibu-ibu yang punya anak ya, you are... Bagus lah, lu barang bagus lah. Kurang ajar barang. Enggak, bukan barang maksudnya. Lu bagus, lu bagus. Salah ngomong guys. Rate diri lo dari 1 sampai 10, seberapa jago lo nge-host? 10 lah. Apa persepsi orang yang salah tentang lo? Kalau gue itu sombong. Enggak sih, menurut gue bener. Tai. Apa yang lo wish buat dunia ini saat ini? Oh, COVID selesai lah. That's it. Gak perlu banyak-banyak ya kan? Yes.
Makanan yang membuat lo mood seharian. Mood. Burger. Oke. Okay. Sebutin nama artis yang selalu lo pengen dengar suaranya. Raisa. Suara gue lo gak mau dengar. Shandy Aulia. Sekarang kita berduaan dan 5 menit lagi lo akan meninggal. Lo mau kita ngapain sekarang? Woy aku anak gue. Woy aku anak gue. Terus kitanya? Gue gak peduli sama lo ya boy. Kapan terakhir lo sange? Boy!